Pemirsa, ternak domba menjadi daya tarik tersendiri, khususnya di bidang ruminansia kecil yang masih punya peluang besar untuk terus dikembangkan. Inilah yang dilakukan seorang warga Pandeglang yang merintis peternakan domba Garut beromset jutaan rupiah. Ternak domba menjadi salah satu pilihan bisnis yang banyak diminati. Selain perawatannya cukup mudah, keuntungan beternak domba cukup menjanjikan. Seperti yang dilakukan Entang Mulyana, pria asal Kampung Cicadas, Kabupaten Pandeglang, Banten ini. Sudah sejak 2009 silam dirinya menggeluti bisnis ternak domba Garut. Entang menyulap lahan kosong miliknya seluas 1 hektar untuk dijadikan lokasi peternakan yang diberi nama Padepokan Aki. Ada sekitar 100 ekor domba Garut yang kini Entang pelihara. Ia mengungkapkan prospek bisnis ternak domba sangat menggiurkan untuk jangka panjang. Ini terlihat dari omzet yang ia peroleh setiap bulannya mencapai 15 hingga 20 juta rupiah. Entang menjelaskan, awal dirinya membangun usaha ternak domba Garut karena hobi. Namun setelah ditekuni, hobi ini menghasilkan rupiah. Pemeliharaan ternak domba Garut cukup dengan pemberian pakan rumput, bisa juga dengan ampas tahu dan tauge. Selain dijual untuk beragam keperluan, domba Garut ini juga dijual untuk keperluan kontes. Saya terfokus untuk domba-domba Garut. Domba Garut ya. Kebetulan untuk harian juga ada, kebetulan alhamdulillah saat ini banyak yang datang untuk Eka, Akeka juga saya nyetok untuk persiapan untuk kurban. Untuk lomba juga saya alhamdulillah untuk di saat ini di Banten ini udah mulai rame untuk kontes domba Garut, terutama Raja Kaset, Raja Daging, bahkan di Tangkas juga mulai. Saat ini penjualan domba Garut milik Entang sampai keluar daerah Banten seperti Jakarta dan Bogor. Penjualannya sendiri dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, atau grup-grup WhatsApp. Kisaran harga domba 2 hingga 7 juta rupiah untuk domba Garut Akikah dan 10 hingga 20 juta rupiah untuk domba Garut Kontes. Yusep Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten.